original. Menggunakan charger yang original dapat menjaga umur baterai ponsel jadi lebih tahan lama. Sebaliknya, jika menggunakan charger yang tidak original dengan standar kualitas HP, ketidaksesuaian itulah yang akan mengakibatkan cepat rusak. 2. Selalu rutin membersihkan HP dari debu. Debu yang mengendap terlalu lama di HP akan mengakibatkan perangkat HP cepat panas. Jadi, setelah digunakan keluar rumah, kamu harus rutin membersihkannya. 3. Hindarilah penggunaan HP di tempat yang panas. HP memiliki perangkat yang sangat sensitif jika digunakan di suhu tinggi. Suhu normal pada penggunaan HP berkisar 16 hingga 30 derajat Celcius saja. 4. Mengisi daya sesuai kebutuhan. Banyak yang mengira mengisi daya HP 100% akan membuatnya menjadi lebih awet. Namun itu semua salah karena baterai ponsel sendiri berbahan dari lithium ion atau lion yang kapasitasnya bisa menurun bila mendapatkan tegangan yang tinggi. 5. Jangan bermain game saat HP sedang mengisi daya. Jika kamu melakukan pengisian daya sambil main HP, beban daya baterai akan membesar sehingga menyebabkannya jadi lebih mudah drop. Kamu juga harus sering memfilter aplikasi apa saja yang menghabiskan RAM dan CPU dalam ponsel. 6. Gunakan screen protector agar layar HP aman. Kamu kadang tidak berhati-hati ketika menggunakan HP, sampai-sampai HPmu jatuh ke lantai atau media yang bertekstur keras lainnya. Maka dari itu, kamu harus melindungi layar LCD HP dengan screen protector yang berkualitas. 7. Gunakan antivirus. Sistem perangkat HPmu sangat rentan terkena virus. Virus tersebut datang dari bentuk spam aplikasi seperti pesan teks ataupun lampiran email. Jadi, kamu harus membersihkan sistem perangkat HPmu dengan antivirus minimal 3 hari sekali. Nah, sekarang kalian sudah lebih tahu bagaimana cara merawat HP kalian agar lebih lama awetnya.